Sini sepi. Jamaah umroh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ziarah ke sekitaran Masjid Nabawi sama para rombongan jamaah. Ini payungnya buka. Kan matahari di depan. Ini menuju. Nah, itu ada mobil. Silau. Silau sekali. Alhamdulillah. Jamaah umrohnya banyak dari Afrika. Pintu 350. Ini entry parkir ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum. Penero tu enggak sanggup ngambil. Harus izin masuk. Masuk boleh ya, buka. Ya. Ini jamaah umroh sedang berada di makam bagi Madinah. Memberikan Al-Fatihah kepada para mayit yang dikubur di makam ini ya. Subhanallah wa tabarakallah. Dan tempat di sampingnya makam ini ada entry parkir dan exit parkir Masjid Nabawi yang berada di basement Masjid Nabawi ya, di bawah Masjid Nabawi ada basementnya. Tuh exitnya terus sampai keluar di sana. Subhanallah, tabarakallah. Al-Fatihah. Amin. Sehingga sekarang yang ada hanya tinggal memakai hanya satu.
Sehingga sulit dibedakan hanya kalau panjangan gajah putih sejarah yang nanti masuk dari pintu sejarah. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka benar-benar sudah memperjuangkan Islam sehingga alhamdulillah kita semua menjadi muslimin di negeri yang jauh dari tempat awalnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan nikmat lagi kita sekarang bisa datang ke sini bisa menyaksikan. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan pernah pada suatu malam Nabi itu waktunya di rumahnya Sayyidah Aisyah. Tidak ada Nabi. Dia merasa ini pasti Nabi keluar. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengejar pelan-pelan. Ternyata Nabi masuk ke sini. Setelah sampai di sini, Sayyidah Aisyah sudah tahu ternyata tidak kemana-mana, tapi ke makam Baqi sedang berdoa. Sayyidah Aisyah kemudian pulang. Setelah pulang, kemudian Nabi datang ditanya, kamu tadi yang ikut ke makam Baqi? Iya ya Rasulullah, saya kira engkau ke tempat yang lain. Dikira ke rumah istrinya yang lain gitu. Padahal malam hari Rasulullah ke makam Baqi untuk berdoa. Nabi sendiri memberi contoh untuk berziarah kubur, mendoakan ahli kubur. Di situ ada saudara sesusuan dengan Nabi, namanya sahabat Utsman bin Maf'un. Lalu putra Nabi yang dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim, baru beberapa bulan meninggal, dimakamkan di dekatnya itu. Lalu pada waktu itu Nabi sempat meneteskan air mata. Sahabat ada yang protes, ya Rasulullah, katanya tidak boleh menangisi orang yang meninggal. Saya tidak menangis, cuma air mata keluar ini karena kasih sayang yang diberikan Allah ke dalam hatiku. Dan aku kumpulkan anakku ini dengan saudaraku yang saleh, yaitu dikumpulkan makamnya dengan Utsman bin Maf'un. Dan itu pondasinya ada, kalau di buku sejarah itu kemudian Rufayyah dan yang lain-lain raja istri Nabi itu ya spontan itu dimakamkan di sini. Pertama Sayyidah Khadijah karena meninggal sebelum Nabi hijrah, makamnya di Ma'la di Makkah. Kemudian yang kedua itu yang kubah hijau itu makam Rasulullah Raudah. Posisinya sekarang lagi ditutup karena lagi pembersihan. Tapi bisa masuk ke itu.